anak datuk macam India. Kau sebut siapa anak aku macam India? Amayan. Pengasas produk dan usahawan terkenal Dato' Alif Syukri sekali lagi mencetuskan rasa kurang senang sesetengah pihak susulan sebuah video yang dikongsikan di laman sosial. Dalam video pendek yang dikongsikan itu, Alif Syukri telah memberikan respon daripada netizen yang mengatakan rupa salah seorang anaknya seperti orang berbangsa India. Dalam kenyataan yang mempertahankan anaknya, ternyata seorang wanita kurang senang dengan penjelasan Alif Syukri. Dia telah membuat satu video menegur Alif Syukri dan menasihati usahawan tersebut untuk membuat permohonan maaf. Bagaimanapun, ini pula respon Alif Syukri terhadap video wanita tersebut. Ini anak saya makan cerewet. Nak kari. Tose. Lagi apa, Mayan? Roti canai. Ha. Makan semua, Cez. Bibik yang cantik. Kita makan hari ni makanan diet. Anak datuk macam India. Kau sebut siapa anak aku macam India? Mayan. Macam inilah. Saya tak nak komen lebih-lebih. Bagi saya, muka orang ni ada keunikan sendiri. Ada orang suka muka Chinese look, ada orang suka muka India. Tak salah pun kalau nak muka-muka India ke apa. Saya as a parent, yang penting anak saya tu kemas, anak saya tu pembersih, ada tetap anak saya. Tak kisahlah kau nak hina anak aku apa pun, kau pun sempurna pun nak hina anak aku. Okay, sebelum ni, I tak pernah komen apa-apa because it's your life, okay? But today, I just want to comment because the last comment showed your actual mentality. Apa yang membuatkan anda terfikir bila orang cakap muka anak you macam India ialah satu penghinaan? Hina lah! Dia tetap anak saya. Tak kisahlah kau nak hina anak aku apa pun, kau pun sempurna pun nak hina anak. Salam, Datuk. Awak, Datuk rasa orang kata bila komen anak Datuk tu macam India, Datuk rasa hina? Apa yang hina? Apa yang hina sangat jadi India? Tak faham saya. Datuk ni ingatkan orang yang bijak belaka, tapi komen macam dah pinjamkan otak ke tempat lain. Kenapa rasa macam tu? Mungkin orang tu kata macam India sebab muka Punjabi ke, muka Pakistan ke, muka ala-ala ni ke. Tak hina pun kalau orang komen kalau muka macam India. Mungkin ada iras ke. Salah ke kalau orang kata macam tu? Hina Datuk kata. I betul-betul malulah you punya pemikiran sempit macam ni. Jangan lupa Miss World dulu, Aishwarya Rai, India juga. Okay, India ni dia ada keunikan sangat. Tahu tak kenapa kulit gelap kami ni anti-cancer, melanin tinggi, hidung tak payah nak tarik-tarik, nak pergi operate-operate, tak payah, hidung dah naturally mancung. Okay, so tak payahlah rasa hina. Patutnya Datuk bangga. Oh, ya ke anak saya macam India ke? Terima kasih. Patut cakap macam tu. Bukannya kata tak kisahlah korang nak hina apa-apa. Teruklah you. And lagi satu, buat video kata suka makan tose, suka makan kari, tak pula hina. Peliklah you orang sekarang kan. Tolonglah you as a icon. Patutnya bagi contoh yang baik. Bukannya menimbulkan rasa marah kami. Jangan lupa Datuk, pengguna produk you ada juga orang India. Kalau you jual produk dekat orang India tu, hina kot kan? Baik you minta maaf je kan? Senang sikit. Nyampak lah. Teruk lah you. And lagi satu, anak Datuk tu macam India. Datuk rasa hina. Apa yang hina? Apa yang hina sangat jadi India? Tak faham saya. Saya tak tahu kenapa orang menggunakan video saya dan ambil sekerat saja video yang seolah-olah saya menghina orang India. Saya nak bagi tahu dekat sini ya, saya tak pernah menghina orang India dan kau boleh tengok video yang panjang. Saya tak nak komen lebih-lebih. Bagi saya, muka orang ni ada keunikan sendiri. Ada orang suka muka Chinese look, ada orang suka muka India. Tak salah pun kalau nak muka-muka India ke apa. Saya as a pen. Kalau kau tengok video ni, adakah aku hina orang India? Sekarang ni yang saya marahnya seolah-olah anak saya tu korang cakap bukan macam muka aku, bukan macam muka bini aku, muka orang luar. Itulah yang aku marah. Dan kau tak payah nak putarbalikkan cerita konon-kononnya aku menghina orang India. Aku tak nak gaduh dengan korang. Gaduh korang baik aku guna je ni.
apa, nempik. Kalau orang nak bulu lebat, ha, macam orang India, macam orang Pakistan, ha, guna je nempik ni. Daripada aku nak gaduh-gaduh ke orang, baik aku minta maaf ya. Aku minta maaf lah kalau ada orang yang terasa kan, ha, yang terasa dengan aku. Hidupnya kejap je, dek. Tak perlu nak gaduh dengan orang. Jangan nak gunakan nama aku, muka aku, sebab nak naikkan TikTok korang, nak naikkan korang punya Instagram, okey? Apapun, saya tak pernah menghina orang India. Saya tahu pelanggan-pelanggan saya pada orang India. Assalamualaikum.